boleh jalan bersama Pak. Enggak apa-apa, silakan, enggak apa-apa. Langkah nanti bisa pulang. Akan masuk. Boleh ya jalan. Oke, oke. Oke. Ya. Ini kan bagi enak. Gantinya. Nah, kita ayo. Iya. 3 menit. Ini kalau dicatur catur tinggal ini. Jadi 3 menit fungsinya untuk menghafal secara teliti. Brab. Kak Prima. Beda kelas. Ya kita perhatikan ini dipertandingkan di sini Pak. Catur ada 3 kategori. Ada catur kilat, catur cepat dan catur standar. Tapi atas arahan dari Pak Ketum, Pak Ketua, untuk diarahkan kembali pertandingan catur itu ke arah standar 60 di atas. Jadi kalau 60 di atas tingkat kesalahannya tinggi. Kalau kilat itu pertandingan di dunia juga ada yang 3 menit, ada yang 5 menit. Dan memang diperlukan kemampuan teknis ya, untuk catur kilat, kecepatan tangan, kemudian kemampuan menganalisa. Perlu diketahui bahwa 60% kita kan punya otak kiri dan otak kanan. 60% catur itu mempergunakan otak kanan, jadi lebih banyak imajinasi. Nah rata-rata grandmaster itu IQ-nya 160. Sedangkan juara nasional dari Indonesia, Carsten itu IQ-nya 190, mendekati Einstein. Jadi kemampuan dari Carsten adalah mampu bermain catur rupa melawan 10 orang. Jadi bayangannya, yang membelakangi, ya, yang lawannya 10 orang menghadapi catur. Dia bisa membayangkan 10 orang itu dengan bentuk bangunan yang berbeda-beda. Itu kemampuan dari Carsten. Kemenangan catur di catur cepat kilat ini Pak ada dua, kemenangan teknis dari materi itu kemenangan waktu. Kalau waktu sini berakhir 3 menit dianggap kalah walaupun dia menang materi. Dan ketiga atlet ini dan senior ini salah satu ketiganya adalah andalan Sumatera Selatan. Kita berharap Korwil pada November 2023 dominasi catur Sumatera kembali kita raih. Kita juga punya master nasional Nurdin ya, dari Jumba, kemudian Evan dari Palembang, kemudian Maksud Nirdau yang sedang pelatnas, kemudian ada Rudi Tamono latih dari Muara Enim. Kemudian kita punya 17 master Pak di Palembang, perempuan dan laki-laki. Boleh. Iya. Jadi jelas bahwa mereka sudah tahu teori bahwa langkah teoritis 10 langkah pertama itu teoritis. Jadi catur itu ada tahapan teori pembukaan, babak tengah dan babak akhir 3-3. Dan setiap catur itu punya penamaan dan penamaan catur. Umpamanya Karokan, Spanyol, Rusia itu punya karakter-karakter sendiri. Di catur sendiri itu bisa menentukan karakter si pemain. Ada yang tertentu, tipe permainannya akan beda. Ada yang setengah terbuka, ada yang setengah tertutup, kemudian ada yang terbuka. Terbuka itu konfrontasi, uangnya akan berhamburan, akan penuh dengan komunikasi. Seorang pemain yang tertutup itu tidak akan bisa menang kalau dia bermain berubah style permainannya. Kalau digabungkan pada belakang ada.
ini salah satu cabang karena kan catur tadinya cuma standar, Pak. Catur standar itu 6153 kan, satu babaknya. Jadi carilah untuk penambahan cabang catur kilat itu di bawah 5 menit, catur cepat itu di bawah 20 menit, di bawah 60 menit. Kemudian catur klasik, istilahnya catur utama itu. Itu 60 menit atas. Nah, di dalam pertandingan di video pro ini kita menggunakan 60 menit. Jadi satu babak itu 60 menit. Ya. Nah, ini 3 menit. Ya. Kalau kalah waktu dia akan kalah, Pak. Ya, kalau kita sebenarnya Pak bedanya sedikit ya, blind check namanya, kartu buta. Kebetulan master kita Maksum Daud sedang panas, jadi tidak dihadir. Jadi dia akan melawan pemain yang hadir kartu, sedangkan dia melatih kartu. Ya, jadi dia membayangkan materi. Jadi perlu diketahui bahwa untuk menjadi seorang juara dunia junior itu harus mampu menghitung 12 langkah depan, 12 langkah langkah kita, 12 langkah lawan. Jadi 24 langkah itu eksak pasti. Dan kalau untuk senior itu 18 langkah, 18 langkah ke depan. Tergantung dari kemampuan masing-masing. Dan yang jelas tidak boleh sedikit awal. Jadi yang sedia harus hatinya. Tidak boleh. Dia kaki juga tidak ngerti apa dia yang menjalankan. Itu biasa juga. Ya, berapa menit lagi? 12 detik lagi. 12 detik lagi. Was that you're closest to God?